memberikan uang kepada sang istri yang akan bekerja menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri, Supri alias Unyil nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya di Kecamatan Songkom, Kabupaten Brebes. Akibatnya, kini Supri meringkuk di tahanan Mapolres Brebes. Mendapati laporan tersebut, tim Resmo Polres Brebes langsung bergerak untuk menangkap pelaku. Dan tak butuh waktu yang lama, tim Puser Resmo Polres Brebes berhasil menangkap pelaku di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Gimana ready abangku? Siap. Mudah-mudahan malam ini kita kejar pelaku, kita berhasil. Kita minta backup dari Polres Brebes. Nanti kita tunggu. Semoga pelaku bisa kita amankan. Bismillah. Itu, jadi Supri pun sudah mengakui perbuatannya. Masih enak. Kenal saya, Dewe? Hah? Bener kan polisi? Asli polisi? Bener ya? Nih, dari Pusat Cirebon. Coba ya. Kita bukan main-main. Oke, Pak, ya. Matur suwun, Pak, ya. Oke. Matur suwun, Pak. Gitu ya. Ya, Supri. Berkaitan. Sun. Waduh, kok iya orang menikmati saya. Awalnya pelaku berpura-pura untuk meminjam motor korban dan dibawanya ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat. Tak lama kemudian, saat korban main ke rumah teman, pelaku mengambil motor yang diparkir korban dengan menggunakan kunci duplikat itu. Motor selanjutnya dijual dan laku Rp1.150.000. Sekarang posisi di mana? PT di penampungan. Hah? Iya, di apa? Ini yang enggak ada melakukan berapa kali itu ya sekalian karena sudah PP-nya sudah ada semua. Kamu jangan ngela macam-macam sikap malah. Jadi biar enak karena sudah orang sudah teramankan semua. Ri, mana di Cirebon? Di mana tuh? Jujuran sih kalau untuk kayak gini. Ini apa? Hah? Kafe cuma buat istri dan suami. Mantap sekali kali. Udah kencing di sana. Aduh, bingung bro. Kok sampai masuk mobil? Sih, bapak. Bunten Pak. Abang mantap. Kalau enggak tengah ngadep sini dan enggak kasih lihat kamu. Enggak, Bang. Salah. Pak, taruh di sini. Sini aja deh. Balik. Balik. Gampang lah sih motor. Motor. Gampang. Enggak, maksudnya motor kita tadi kita suruh pulang duluan kan jauh. Kita osek tanganan aja kalau yang ini. Enggak, motor itu bisa enggak suruh pulang. Makanya kita nanti antar siapa-siapa ke sana. Kemudian pelaku langsung dibawa ke Mapolres Brebes untuk penyidikan lebih lanjut. Oh.
Kamu berapa kali? Sama siapa? Jujur. Sendiri. Kamu itu pinjam dulu tuh ganti kunci, duplika. Terus pas sepi. Nggak ada orang malam apa siang? Malam. Iya. Kamu jual ke siapa? Mana orangnya yang beli? Ini. Berapa? Berapa? 150. Kamu jual ke? Berapa? Itu orangnya yang punyanya beli. Saya cuma pengumpul. Iya, berapa kamu? Berapa? 16. Iya. Kamu mau dijual berapa? Saya suruh ini 2,5. 24. Parti akeh ya. Untungnya. Iya.